Saya tanya pada antum, yang punya rezeki siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Yang punya solusi siapa? Lantas kenapa antum tidak dekati Allah? Anda punya masalah dengan rezeki, kenapa Anda memilih menjauh dari Allah? Anda punya masalah dengan kedudukan, Anda punya masalah dengan persoalan, Anda punya masalah dengan hal dalam kehidupan. Pertanyaannya, kenapa antum gak ikuti yang punya solusi? Kata Allah, Anda bangun kedakwaan dekat dengan saya berikan solusi dari semua masalah Anda. Kalimat takwa pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Salat bisa menghadirkan solusi dalam kehidupan plus memudahkan rezeki dan pengetahuan.